kita harus bersyukur atau tidak, sebuah rumah di Manado, Sulawesi Utara dipenuhi buah kelapa usai diterjang banjirop. Peristiwa rumah di Manado yang dipenuhi ratusan buah kelapa usai diterjang banjirop viral di TikTok pada Kamis 27 Oktober. Dalam video yang dibagikan akun TikTok @veki_t, terlihat sebuah rumah digenangi air setinggi pinggang orang dewasa akibat banjirop. Bukan hanya air yang memenuhi rumah tersebut, ratusan buah kelapa juga ikut masuk ke dalam rumah. Di video lainnya, pengunggah membagikan video bibir pantai Manado yang diterjang ombak besar. Ombak tersebut hingga ke pemukiman warga yang mengakibatkan banjirop. Sejumlah motor bahkan hingga hampir terseret ombak besar yang terjadi pada malam hari.